Semalam ada yang ketemu sama Teko, terus ada ketemu Om Jin ya. Ya kan? Ya kan? Ketemu Om Jin. Papa kan udah ngaku. Iya, Papa udah ngaku, tapi kan rahasia kita kan. Jadi biar pada nonton ya. Abis ketemu Om Jin. Abis ketemu Om Jin. Bawah itu di situ di samping biar pada nonton ya. Abis ketemu Om Jin. Abis ketemu Om Jin. Bawah itu di situ di samping itu ada juga tuh. Mau ulang tahun kan? Ya. Kalau ulang tahun apa mau apa? Kadonya? Main aja. Apa aja? Lu baik banget sih. Baik banget sih. Masya Allah. Males ngomongnya. Males ngomongnya? Kenapa? Kenapa? Kenapa mau males? Kucing kan? Mau kucing ya? Mau kucing atau mau anjing? Kucing. Guys, hari ini bersama Pak Haji Ulum masih bongkar kolam. Bongkar kolam. Bis bongkar kolam. Yang taman lampu udah ya? Tapi ayah lampu-lampu ininya udah belum sih nyala nggak sih, belum nyala ya? Ini udah nyala. Semua? Udah nyala. Itu juga udah nyala. Yang itu juga udah nyala. Nanti kalau nanti pengen ada. Itu yang di bawah belum ya? Tadinya pengen ini bosin. Ini. Oh ya udah ini belum. Sama ini Pak Haji nih bawah nih. Ini jadi, belum. Nanti mau kita mau kasih lampu. Ah yang pohon ya? Oh. Iya benar. Dia nyalanya ke sini. Benar benar. Terutama jadi kalau mau barbeque. Iya benar. Sama ini dia yang di sini Pak Haji. Sama itu, iya, itu. Sama di sana ya? Sama sana kita butuh 3. Siap, siap Pak Ji. Boleh Pak Ji. Ini kan kayu itu, kita ya. Sebut 3 lampu itu 2, 3. Bener, mantap. Kolam mantap nih. Jadi dalamnya mah segini aja ya? Tadi kita ada Rosa, tapi sambil ngopi dulu nih, kopi hitam Gius Mix. Ini bikin melek dan gak bikin kembung. Ini ada 3 aroma guys, ada vanila, gula aren, dan pandan. Aromanya itu loh. Tuh, ini juga ampasnya gak nempel, di gelas gak nempel, di gigi juga gak nempel, di tenggorokan juga gak nempel. Kopi hitam Gius Mix. Aku juga sebenarnya lapar tapi aku diet. Nih, ada yang mau enggak? Nih, oh. Buat Abrar. Aroma vanila. Iya. Ini buat Vita. Iya. Aroma gula aren. Man, dikinin, Man. Nih, buat Ubay. Pandan. Wah. Semuanya. Jadi, ini adalah kopinya yang kekinian, guys. Tadi Gigi habisnya hanya sama Rosa. Terus juga salah satu pencipta lagu Rosa tuh ternyata Tim Rans, namanya Dino. Pencipta apa pencinta? Pencipta dan pencinta. Gimana tadi kamu duet sama Rosa, asik gak? Ya, gitulah. Mohon maaf kalau suara aku ya gitu-gitu aja. Kalau nyanyi bareng sama Rosa. Bagus kan suaranya Teh Ocha, bagus nih. Ya, ya, si Dino nih. Ini Dino nih, Tim Rans nih yang nyiptain lagunya. Apa judulnya? Wanita yang kau pilih. Coba nyanyi dulu. Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih untuk jadikan kasihku. Itu kok lu bisa nyetel lagu itu, gimana ceritanya? Oh, itu udah lama. Kok bisa Rosa bisa? Kok lu bisa ngasih lagu itu ke Rosa, gimana ceritanya? Dulu
band-bandan, namanya band pun namanya Bruseki. Lalu habis itu apa namanya rekaman di Jakarta Selatan, gantian shiftnya gitu. Terus di bawah dikenalin sama Mas Ica, mantan bassnya Jigus. Mas Ica Jigus Ting. Terus Merosa, akhirnya dikasih Merosa. Terus dipanggil lah gitu. Din, ada lagu nggak? Di depan Terosa tuh langsung. Nah. Tadi pas ketemu Rosa gimana? Gitu. Ya udah lama banget gak ketemu. Dia lupa lagi belum? Enggak, masih ingat. Weh, masih ingat, keren. Jadi ini pencipta lagunya yang wanita yang kau pilih. Yes. Jadi sampai sekarang lumayan dong, masih dapat royalti. Ini tadi di sini tempatnya Run Center Musik. Sekarang nanti aku mau kasih surprise buat Rafathar. Ini ada baju superhero. Aku mau ngasih surprise buat Rafathar, tapi nanti deh lihat di YouTube aku aja. Kamu gimana nyanyi lagi sama Rosa? Seneng ya? Seneng. Aku sih seneng. Berapa lagu? 3 lagu. 3. Oke guys, nanti kalian lihat aja di Rans Musik. Aku mau ngopi dulu. Aku sih lagi diet makanan. Dia lagi diet. Aku juga diet. Tapi kalau buat kopi jadi melek guys. Banyak banget guys. Enak banget guys. Mantap. Kalian mau pesen cheesecake-nya langsung aja ya di Instagram-nya. Thank you Mbak Tiwi. Hebat anaknya bikin ini. Mantap. Hai guys, selamat Idul Adha ya. Tetap semangat untuk semuanya. Jangan lupa nonton Raffi Beli and Friends setiap Sabtu dan Minggu jam 2. Pokoknya ada door prize-nya, giveaway-nya, door to door kita ke rumah kalian. Pokoknya nonton terus, banyak hadiahnya. Oke guys, jadi kita ini mau renovasi rumah ini. Tapi kan alhamdulillah kita mau bangun rumah yang tanah ujung. Nah, kalau itu udah dibangun, kantor juga direnovasi. Ini tim kantor kita di mana? Sama nanti ini kan mau kita renovasi. Kayaknya kita harus pindah deh. Kita harus pindah guys, cari-cari rumah atau cari-cari kantor. Jadi kita harus punya rumah dan kantor dulu nih. Karena kalau direnovasi, enggak sekarang sih. Ya paling berapa bulan lah. Kita cari-cari gimana? Cari-cari guys. Kalau kalian ada usul, boleh juga. Nah ini juga bingung, rumah yang sekarang mau kita jadiin apa nih. Tapi sebenarnya ini masih lama sih. Cuman tanah sebelah dibangun kantor renovasi. Nah kantor yang kasihan, gue harus butuh kantor. Tadinya apakah rumah ini mau gue jadiin kantor di bawahnya? Ya guys, coba tolong dibantu pikirin guys. Alright. Mbak Shandy, Mas Gilang, thank you banget ya MS Glow. Selamat Lebaran juga, selamat Idul Adha. Thank you banget kirimannya, cantik banget. Thank you. Salam buat semuanya ya. Makan kayak gini nih, thank you ya. Ini namanya Wanisha. Ini Bude Gigi. Ya mau dipanggil Bude. Bude, sayangin anaknya Bude. Hey. Call me angels, don't call me Bude. Kenapa dia selalu gitu sih? Kita kayaknya ada setengah deh kurang. Emang ya? Kurang ngobat. Yang don't ini kalau itu mah waaf ya udah. Ini Bude sama Bude sama Wa. Yang ini Bibi Ayu. Wih di lampunya udah pelan-pelan guys. Asik juga guys. Ini paling lampu ini diganti nih besok. Tuh guys, set. Kelihatannya mantap guys. Pencahayaannya mantap. Sama di ujung semua nih. Tim Rans pada makan semua nih. Gila pada makan semua. Tuh. Ini belum pada datang guys. Rajin banget. Gila loh dia. Ambil kerja. Gila. Gila. Karena mau ada kejutan deh animasi. Jadi kita makan di High Style Hot Pot. Ini adalah, ini ada Mama Ami, ada Mama Rita pada mau datang semua, ada 50 bro. Ada Mama Ami tuh, yeah, Mama Ami udah datang. Ma, di restorannya orang kaya nih. Jadi restoran lu ini apa? Di Cina nih, di Cina. Di Cina udah 70, di Indonesia udah 2. Dapat kiriman dari Ventela, Never to Lavish. Keren banget, thank you ya, Wek. Nih,
yang buat ceweknya. Lihat dong detailnya. Samaan sama aku. Pake. Nih, Ventela shoes. Thank you guys. Thank you. Udah pulang tuh Mbak Lala, udah pulang. Please, please, please.